Makan pedas, seger, ketemu segernya teh pucuk, jadinya yes. Saudara memasuki hari ke-46 kampanye Pemilu Serentak 2024, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan safari politik. Untuk kedua kalinya, Anies menyambangi Provinsi Sumatera Utara. Tiba di Bandara Dr. Ferdinand Luban Tobing, Jumat pagi Anies berkampanye di wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga. Kedatangan di Anis disambut ketua tim kampanye daerah Amin Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan ketua DPP Partai Nasdem, Bahtiar Ahmad Sibara. Anis melakukan serangkaian kampanye dan silaturahmi tokoh sebelum bertolak ke Jombang, Jawa Timur Jumat sore. Biasanya kita ber berdiskusi, berkomunikasi dengan teman-teman di sekitar Medan. Kali ini kita sampai ke sisi lain di Sumatera Utara. Jadi ke Tapanuli Tengah, di Sibolga, dan nanti juga akan ke Barus. Jadi tujuannya sudah tentu untuk mendengar aspirasi, menyampaikan gagasan, Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bertemu dengan pendukung dari sejumlah nelayan berbagai daerah. Prabowo menerima deklarasi dukungan dari solidaritas nelayan Indonesia di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo mengapresiasi dukungan yang datang dari para nelayan. Prabowo berkomitmen menjamin kesejahteraan para nelayan jika dirinya menang menjadi presiden. Prabowo juga menegaskan ia bertekad menghilangkan korupsi. Berjuang sekeras tenaga kita, dengan segala kemampuan kita, segala upaya kita untuk memperbaiki hidup para nelayan kita. Itu komitmen saya, itu sumpah saya kepada rakyat Indonesia. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berziarah ke makam Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuirang, Jombang, Jawa Timur. Ganjar Pranowo mendapatkan uh, sambutan hangat dari pengurus dan santri saat tiba. Di Jobang, Jawa Timur, selain menemui para kiai, Ganjar juga menyempatkan berdoa di makam Gus Dur dan Hashim Ashari, tokoh pendiri Nadatul Ulama. Usai berziarah, Ganjar mengatakan, "Kunjungan ke Ponpes Sembuira mengingatkannya akan semangat Gus Dur menjaga keberagaman." Maka selalu yang kita ingat adalah. Semangat kejuangan beliau dalam menjaga pluralisme binika tunggalika itu selalu yang melekat. Maka tidak jarang di tempat lain pun beliau sangat dihormati. Sehingga eh, kita generasi penerus selalu mengingat soal itu. Biar kita selalu punya eh, tingkat toleransi yang tinggi.